Masuk. Masuk. Kau pikir saya takut sama kamu? Saya bukan anak kecil lagi ya? Eka, tolong jangan cari gara-gara di tempat kerja saya. Apa? Tempat kerja kamu? Asal kamu tahu ya, saya pemilik restoran ini. Eka, dengar baik-baik ya. Kalau kamu masih mencoba mendekati Mama, saya terpaksa gunakan kekerasan untuk menjauhkan kamu dari Mama. Eka, tolong. Saya kerja di sini hanya ingin membantu Mama kamu. Itu aja. Membantu mengelola restoran ini, nggak lebih dari itu. Jangan bohong deh. Saya tahu yang kamu mau. Emang saya anak bodoh? Kamu harus percaya sama saya. Saya hanya ingin membantu mama kamu memperbaiki semua kesalahan saya di masa lalu. Hanya itu yang saya inginkan. Hah? Masih soal kesatria lagi? Akuin aja deh. Kamu masih mengharapkan mama kan? Kamu masih ingin mama kembali sama kamu kan? Dengar ya. Selama saya masih hidup, semua itu nggak akan terjadi. Eka, sebesar itukah kebencian kamu terhadap saya? Oke, kalau gitu tolong katakan sama saya. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa menembus semua kesalahan saya? Apa? Gak ada yang bisa kamu lakuin. Kalau kamu menebus dosa kamu, jauhin mama. Itu gak mungkin, Kak. Saya sudah janji sama mama kamu. Dan saya tidak mau mengingkari janji saya. Dengar ya, saya punya uang. Dengan uang, saya bisa melakukan segala-galanya. Termasuk menyingkirkan kamu. Kalau kamu nggak mau menyingkir juga, jangan salahkan saya ya. Kalau saya terpaksa gunakan kekerasan. Jangan lakukan itu, Eka. Jangan. Eka. Baru namanya laki-laki. Saya emosi, Om. Om, nanti kalau Ivan lapor polisi karena saya mukul dia gimana, Om? Jangan khawatir. Selama nggak ada saksi, Ivan nggak bisa nuduh kamu, Kak. Saksi? Iya. Tenang aja. Om kan pengacara. Om tahu betul seluk-beluk dunia hukum. Tanpa saksi, Ivan nggak bisa buat laporan.
Bahkan kalau kamu benar-benar mau menyingkirkan Ivan, Om juga tahu caranya. Maksud Om? Kita gunakan kekerasan sampai Ivan menyerah dan meninggalkan mama kamu. Tapi Om, kekerasan itu kan termasuk perbuatan kriminal, Om. Itu soal kecil. Dengan uang, kita bisa menutupi jejak kita, Kak. Nggak perlu ada orang lain yang tahu kalau itu semua perbuatan kita. Cukup Ivan yang tahu. Om, obat sakit kepala yang Om kasih waktu itu masih ada nggak, Om? Kenapa? Pusing? Iya nih, Om. Ini. Obat itu hanya bisa mengobati sakit kepala kamu untuk sementara, Kak. Kalau kamu mau bebas dari sakit kepala, kamu harus singkirkan si Ivan. Dialah sumber penyakitnya. Van, aku pulang. Kenapa? Kamu kenapa sih? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Tisu kamu kok ada darahnya? Cuma kebentuk pintu aja. Nggak apa-apa kok. Talai juga berhenti berdarah. Udah, lebih baik kamu pulang aja. Salam buat kita sama Dwi, ya. Kamu yakin kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, benar. Nah, tuh. Udah berhenti, kan? Pulang aja. Aku pulang, ya. Oke. Okay. Bye. Bye. Hati-hati, ya. Dan akhirnya, sang pangeran dan Tuan Putri hidup bahagia selama-lamanya. Nah, sekarang kamu tidur, ya. Gita. Wadwi, kenapa sih Mama gak sayang lagi sama Gita? Emangnya Gita anak nakal? Udah, kamu jangan pikirin soal itu terus, ya. Yang penting Papa sama Mbak Dwi kan sayang sama Gita. Tante dia juga sayang kok sama kamu. Kayaknya. Kenapa Kayaknya? Kayaknya Kayaknya nggak seneng sama adanya Gita di sini. Sebenarnya Kayaknya itu orangnya baik, tapi Kayaknya memang rada pendiam dan nggak suka ngobrol. Tapi bukan berarti Kayaknya nggak suka kamu di sini. Mbak, kapan sih kita bisa tinggal di rumah Papa lagi? Mbak juga nggak tahu. Nanti kamu tanya sama Papa aja, ya, kalau Papa kesini. Sekarang kamu tidur, ya. Mbak Dwi ke kamar, ya. Kakak baru pulang. Kamu habis tidurin Gita, ya? Kamu tuh dibayar Ivan berapa sih? Sampai-sampai tidurin Gita segala. Kakak ngomongnya gitu sih. Kakak gak apa-apa kan? Gak usah ngurusin kakak, ya. Kamu urus aja Gita. Gita kan lebih penting daripada kakak. Iya kan? Kak. Rp20 juta? Iya, untuk keperluan Susi. Maaf, Bu. Menurut prosedur, kami tidak bisa mengeluarkan uang untuk keperluan pribadi.
Semua keperluan pribadi harus... Kamu gak usah banyak mulut ya? Kamu tahu siapa saya? Iya, saya tahu, Ibu. Tapi menurut peraturan... Saya yang bikin peraturan di sini. Saya walinya Susi dan Susi yang memiliki perusahaan ini. Susi ahli waris perusahaan ini. Kalau sampai kamu menolak permintaan saya akan bertindak tegas sama kamu. Saya bisa menggantikan posisi kamu dengan orang lain. Kamu mau itu? Kak, lo dipanggil Pak Yandi ke ruangannya. Masuk. Mama? Kalau ibu mau berbicara empat mata dengan anak ibu, silakan menggunakan ruang perpustakaan. Terima kasih, Pak. Saya permisi. Silakan. Mama ngapain sih? Nyusul ya ke sekolah segala. Habis, Mama udah gak tahu lagi gimana caranya ngobrol sama kamu. Setiap hari kamu pulang malam. Seakan-akan kamu memang menghindari Mama. Kak, masalah ini harus diselesaikan. Mama gak mau konsentrasi kamu di sekolah jadi terganggu gara-gara masalah ini. Masalahnya, Ma. Kak tuh gak tahu mesti ngomong apa lagi. Setiap masalah kan ada jalan keluarnya, Kak. Ma, Eka tuh gak bisa nerima Ivan. Eka gak bisa maafin Ivan, Ma. Eka tuh benci sama Ivan. Pokoknya, Eka tuh gak bisa tenang, Ma. Kalau Mama masih berhubungan sama Ivan. Ini. Rupanya ibu sedang berbaik hati. Saya sengaja kasih uang lebih buat kamu karena saya perlu sesuatu dari kamu. Apa? Dalam tas itu ada catatan, kamu bacanya sendiri. Saya nggak mengira. Wanita terhormat seperti ibu ternyata pecandu narkoba kelas berat. Itu bukan urusan kamu. Yang jelas saya perlu barangnya besok. Besok kita ketemu tempat biasa lagi. Kita mau kemana sih, Mbak? Ke rumahnya Papa. Sekarang? Iya. Sekarang kamu bantuin Mbak ya, nggak bakal pakai baju kamu. Kok mendadak gini? Udah, kamu jangan banyak tanya. Dwi! Dwi! Kamu mau kemana? Dwi? Mau ke rumah Papa. Mau ke rumah Ivan? Iya. Kenapa? Karena saya nggak betah tinggal serumah sama orang yang benci sama papa saya. Ayo, Git. Ini pasti karena Ivan. Ivan pasti udah ceritain semuanya sama Dwi. Ivan tuh mau bikin Dwi ikut benci sama saya. Jadi kamu menuduh saya? Kalau bukan kamu, siapa lagi?
Eka, kamu selalu mau dianggap seperti orang dewasa. Kalau gitu tolong bersikap seperti orang dewasa. Ini kan tempat kerja saya. Jangan membawa masalah pribadi kamu ke tempat kerja ini. Oke. Kalau gitu kita selesaikan di luar. Di luar tempat kerja ini. Apa maksud kamu? Kita selesaikan secara jantan. Secara jantan? Eka, tolong jangan lakukan ini. Kenapa? Takut? Hah? Mama nggak menuduh kamu sembarangan, sayang. Tapi Mama sudah menemukan semua bukti-buktinya. Dan Mama melakukan penyelidikan ini karena Mama care banget sama kamu. Kamu anak Mama, sayang. Ya udah deh, Ma. Aku ngaku. Aku emang suka pakai obat-obatan. Dan sekali-sekali pakai narkoba. Puas. Ah, kamu? Tapi aku tahu batasnya, Ma. Cuma buat telepon aja kok. Aku bukan pecandu dan nggak akan jadi pecandu. Ya ampun. Jadi selama ini kamu sudah menggunakan obat-obatan terlarang? Kalau cuma buat sekali-sekali, apa sih salahnya, mah? Namanya juga anak muda. Pengakuan kamu tersebut, sayang, bisa Mama jadikan senjata. Aku udah pernah bilang sama kamu, Van. Kamu jangan sampai terpancing. Sekarang kamu malah ikut-ikutan gak dewasa. Eka minta diperlakukan selayaknya orang dewasa. Diperlakukan secara jantan. Ya masa saya harus diem aja? Masa saya harus terima dianggap sebagai seorang pengecut? Ya tapi Eka, anak kecil, Van. Masa kamu ladenin sih? Seandainya kamu ada di sana, mendengar ucapan-ucapannya dia, ya, kata-kata yang diucapkan itu nggak mungkin keluar dari pikiran anak seusia Eka. Dia pasti dipengaruhi oleh seseorang. Nggak ada yang pengaruhin Eka, mah. Lantas kenapa belakangan ini sifat kamu berubah drastis, sayang? Eka tuh berubah karena emang keadaan berubah, mah. Maksud Mama, cara kamu menghadapi masalah, kamu sekarang jadi emosian dan agresif. Ya jelas Eka emosi. Orang kayak Ivan itu emang harus dihadapi dengan cara kayak gitu. Sejak kapan kamu menganggap kekerasan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah? Mama ngerti kalau kamu dendam sama Ivan. Tapi bukan berarti kamu terus-terusan cari masalah, cari gara-gara sama Ivan. Ivan yang cari gara-gara sama Eka. Apa? Ivan tuh udah membujuk Dwi untuk benci sama Eka, mah. Masa Mama masih belum bisa ngeliat juga sih? Ivan tuh mau memecah belah keluarga kita, mau menjauhkan Mama dari Eka, mau merusak hubungan Eka dengan Dwi. Ini lagi, saya nggak yakin kita bisa menang atau tidak.
Dan untuk sementara, posisi kamu akan digantikan oleh Randy. Setelah pertandingan besok, kita lihat lagi. Apakah kamu bisa mendapatkan posisi kamu seperti dulu lagi? Oke? Syah, ada film baru nih. Kita nonton yuk. Gue lagi males nih, Ren. Udahlah, Syah. Daripada lu bengong mikir nekat terus, mendingan kita nonton, ya? Yah, yang diajakin Marsha doang. Kalau gitu, mendingan gue cabut aja deh. Dah. Kalau gitu, gue ganti baju dulu ya. Duluan, Syah. Nanti malam. Iya, di 21 Senayan. Marsha terima ajakannya Randy? Kayaknya sih iya. Tapi untuk lebih pastinya, mendingan lu samperin aja di bioskop nanti malam. Kecapean kali. Obat yang waktu itu Om kasih ke saya masih ada nggak? Obat itu kayaknya manjur banget, Om. Kamu butuh obat itu lagi? Iya, Om. Kalau saya nggak minum obat itu, kepala saya berat banget, Om. Dan kalau saya minum obat itu, sakit kepala saya langsung hilang. Ini. Tapi ingat, obat ini nggak akan menyelesaikan masalah kamu, Kak. Masalah kamu adalah Ivan. Jadi, saran saya sebaiknya kamu harus hentikan sumber masalahnya. Pa! Dwi! Kalian ngapain di sini? Pa, Dwi nggak akan pernah ninggalin Papa. Apapun yang terjadi, Dwi tetap sayang sama Papa. Malam ini. Gak bisa, Om. Saya besok mesti sekolah. Nanti Om kirim supir ke rumah buat ambil seragam sekolah kamu. Gak usah. Kasihan Mama. Saya tuh gak pengen Mama khawatir mikirin saya. Permisi, Om. Ya. Eka, tunggu. Sebentar lagi, kamu akan bergantung pada obat penenang itu. Kamu akan bergantung sepenuhnya sama saya, kan? Papa juga tidak bisa menyalahkan Eka. Kalau Eka sampai bersikap seperti ini sama Papa, dari awalnya memang semua ini adalah salah Papa, kan? Tapi mestinya Kak Eka juga ngertiin perasaannya Dwi, Pa. Papa kan bapak kandung Dwi. Dwi suka ngerasa sakit hati dan sedih kalau Kak Eka udah ngata-ngatain Papa.
Sudahlah, Dwi. Kamu jangan terlalu menyalahkan Eka. Entah kenapa, tapi Papa yakin ada seseorang yang coba untuk mempengaruhi Eka. Menghasut Eka sampai membuat dia marahnya begitu meluap terhadap Papa. Bukan karena dihasut, Pa. Tapi kayak Eka emang udah berubah. Berubah gimana? Semenjak kayak Eka dapat warisan, kayak Eka jadi sombong, angkuh, dan selalu ngerasa dirinya paling benar. Terus terang aja, belakangan ini Dwi makin jauh sama Kak Eka. Kak Eka bukan Kak Eka yang dulu lagi, Pa. Udah mau berangkat, sayang? Iya, Ma. Hati-hati di jalan, ya? Iya. Dah, Ma. Dah, sayang. Kalian semua silahkan keluar. Kami akan melakukan razia. Dan tas silahkan ditinggal. Susi, ikut ke ruangan saya. Rahasia apaan sih? Tumben banget ya ada rahasia mendadak begini. Ini kami temukan ada di tas kamu. Itu bukan punya saya, Bu. Kami akan kirim surat untuk orang tua kamu dan melaporkan hasil razia hari ini. Iya, tapi itu bukan punya saya. Ini pasti ada yang mau fitnah saya, Bu. Yang jelas, barang ini ada di tas kamu. Dan ini ada surat skors yang harus ditandatangani oleh orang tua kamu. Skors? Kamu marah ya? Dwi. Dwi, kakak minta maaf ya. Kalau kata-kata kakak bikin kamu kesel. Dwi gak pernah marah sama kakak. Dwi cuman kangen sama kakak yang dulu. Maksud kamu apa sih? Dulu kakak yang selalu ngelindungin saya. Justru sekarang kakak ngebikin saya takut. Dwi, kamu pasti udah dipengaruhi sama Ivan. Iya kan? Udah deh, Kak. Sebelum kakak nuduh papa terus. Mendingan kakak lihat diri kakak sendiri deh. Apa yang mama takutkan selama ini akhirnya terjadi juga kan, Sus? Mama tuh gimana sih? Mama tuh seharusnya percaya dong sama aku. Bukannya ikut-ikutan nuduh aku kayak gini. Tapi semuanya sudah terbukti, sayang. Kamu gak usah malu, kamu gak usah nyangkal. Kamu harus berobat. Berobat? Mama mau kamu ikut program rehabilitasi untuk penanggulangan obat-obatan terlarang, sayang. Mama tuh apa-apaan sih? Masa mama nyuruh aku ikut-ikutan rehabilitasi segala? Emangnya mama pikir aku anak ketergantungan narkoba apa? Sebelum semuanya terlambat, sayang. Sebelum kamu terjerumus. Please. Mama terpaksa melakukan ini pada kamu, Sus. Karena kamu menghalangi tujuan Mama. Maaf, Mbak. Ibu Novi sudah nggak bekerja di sini lagi. Nggak kerja di sini lagi? Iya, sudah di PHK. Siapa yang berani PHK Mbak Novi? Mamanya Mbak Susi sendiri. Mama? Dwi? Kamu kenapa? Kamu sakit ya? Ma,
Makasih ya, Sya. Sya, kamu harus nolongin kakak saya. Gimana aku mau menolong Eka kalau Eka sendiri nggak mau ditolong, Dwi? Dan bukan aku yang ninggalin dia, tapi Eka sendiri yang nggak mau kenal lagi sama aku. Saya benar-benar udah kehilangan seorang kakak. Seorang kakak yang benar-benar saya sayangin. Aku mengerti, Dwi. Aku juga merasa sangat kehilangan. Mama harus melakukannya, sayang. Ma, Mbak Novi itu orang kepercayaannya Papa. Dan sejak aku kecil, yang ngurus semua keperluan aku tuh Mbak Novi. Tapi kamu nggak tahu siapa Novi. Maksud Mama tuh apa sih? Kamu sudah sangat terlalu dimanjakan oleh Novi, sehingga kamu terjerumus seperti sekarang. Terjerumus karena Mbak Novi. Mama telah menyelidiki semuanya dan Mama telah menemukan bahwa selama ini yang memberikan kamu narkoba itu adalah Novi. Ma, kok Mama bisa-bisanya nuduh kayak gitu sih? Mbak Novi tuh nggak mungkin ngelakuin itu semua. Kamu nggak usah bohong sama Mama, sayang. Mama tahu semuanya kok. Udah deh, Ma. Aku nggak ngerti Mama tuh ngomong apa. Mama sangat prihatin dengan keadaan kamu sekarang. Kamu sudah berani menaruh narkotik di kamar kamu. Mama terpaksa melakukan ini semuanya, sayang. Mama menyelidikinya dan Mama akhirnya segera memecat Novi. Mama ingin kamu berobat, sayang. Supaya kamu bisa terlepas dari ketergantungan itu. Ma, kayaknya Mama deh yang harus berobat. Soalnya Mama tuh bener-bener aneh. Iya. Tapi untuk apa? Tolong kamu jangan salah paham. Ini hanya sekedar untuk konseling aja. Zaman sekarang konseling itu sesuatu yang wajar, dia. Maksud saya begini. Kamu kan sudah berusaha untuk bicara sama Eka, tapi nyatanya tidak berhasil, kan? Apa salahnya kalau kita minta bantuan seseorang yang ahli dalam bidangnya? Sebelum semua ini terlanjur... Terlanjur apa? Semakin gawat keadaannya. Aku juga nggak ngerti, Van. Kenapa Eka sekarang jadi berubah drastis? Apa karena dia ngerasa punya uang banyak? Jadi dia bisa melakukan segalanya, bisa sombong dan bisa... Uang memang bisa merusak sikap seseorang, tetapi... Dalam hal ini, saya rasa bukan uang masalahnya. Melainkan Andi. Kayaknya nggak mungkin, Devan. Andi itu udah seperti ayah sendiri buat Eka. Itu kan menurut kamu. Tapi dari kacamata saya, Andi itu suka sama kamu. Pasti dia tidak suka melihat kedekatan kita. Dan dia menggunakan Eka untuk memaksa kamu menjauhkan diri dari saya. Saya tetap bertahan untuk bekerja di sini karena saya sudah janji sama kamu bahwa saya tidak mau mengecewakan kamu lagi. Tapi apabila menurut kamu akan membuat keadaannya lebih baik seandainya saya pergi, Van, tolong jangan tinggalin aku. Kalau begitu, saya mau tanya sama kamu, apa perasaan kamu terhadap Andi? Apakah kamu mengagumi dia, mencintai dia?
Aku sangat menghargai apa yang telah dia lakukan untuk aku dan Eka. ¿5 miliar? Iya. Saya memutuskan untuk menginvestasikan dana sebesar 5 miliar di proyek pembangunan gedung pengadilan baru di Bogor. Perusahaan ini tidak bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini bergerak di bidang perminyakan dan perbankan. Lantas, apa salahnya melebarkan sayap ke bidang rekonstruksi? Namanya juga investasi. Saya yakin saya bisa memenangkan tender ini. Anda tidak berhak untuk memutuskan secara sepihak. Ini bukan investasi kecil, dan ini sudah di luar kapasitas perusahaan. Betul. Semua harus melalui voting untuk mendapatkan keputusan bersama. Dan hanya owner lah yang berhak untuk memutuskan secara mutlak. Oke. Kalau kalian semua menolak proposal saya akan minta persetujuan tunggal dari pemilik perusahaan ini. Di mana, Om? Di sini. Ini surat apa sih, Om? Urusan kerjaan. Om cuma perlu tanda tangan kamu, Kak. Selebihnya biar Om yang urus. Kamu percaya sama Om, kan? Apalagi sih, kelihatannya tampang kamu suntuk amat. Pusing lagi. Dwi baik sama Ivan, Om. Apa? Eka sedih, Om. Eka tuh sayang sama Dwi. Eka tuh pengen lindungi Dwi dari Ivan. Tapi Dwi tuh lebih sayang sama Ivan, Om. Dwi pasti sudah kena hasutan Ivan, Kak. Dwi nggak salah. Yang salah adalah Ivan. Eka, permisi dulu, Om. Mau kemana? Eka mau jemput Dwi. Dwi sekarang ada di tempat les piano, Om. Eka mau coba baikan sama Dwi. Oke, kalau begitu. Permisi, Om. Kamu tahu dari mana, Ndi? Dari sumber yang bisa dipercaya. Kalau kamu mau ketemu Gita, ini kesempatan yang bagus, Vi. Gita sedang sendirian di rumah sekarang. Oke, thank you, Andy. Bye. Sekarang yuk.
apa yang terjadi sama saya. Kenapa saya kehilangan orang-orang yang saya sayangi? Di saat saya memiliki segalanya, saya malah kehilangan Dwi, kehilangan Marsha. Apa salah saya? Apa yang harus saya lakukan? Sore. Minggir. Gita, sayang. Mama kangen sama kamu. Maaf, Bu. Ibu ini siapa ya? Kamu nggak usah aku campur. Saya punya Gita. Kamu mau apa? Maaf, Bu. Tapi Pak Ivan pesan, katanya tidak boleh ada seorang pun yang bisa menemui Gita. Terus kamu mau ngusir saya gitu? Saya ini hanya menjalankan perintah. Entah kurang ajar kamu. Tolong, Bu. Tolong cepat tinggalkan rumah ini. Kalau tidak apa? Hah? Hei, mau kemana kamu? Kamu tahu siapa saya? Saya selalu menginginkan apa yang saya mau. Dan saya selalu mendapatkan apa yang keinginan saya. Tolong, Bu. Saya, tolong lepaskan saya. Saya, jangan takut, Mak. Saya dari